Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, begini ceritanya. Beberapa hari yang lalu, saya mempunyai Mi Band 3. Dan Mi Band 3 ini, saya lupa untuk mencargingnya dan ternyata mati total. Kebetulan saya itu tuh agak panik dikit lah ya kan. Lalu saya coba untuk mencari cara untuk bagaimana untuk cara menghidupkan kembali, karena sudah saya cas selama beberapa menit tidak juga naik, jadi agak mulai panik. Sampai suatu ketika saya lihat ada cara di Facebook dan juga di YouTube. Itu caranya gampang, simple, dan 90-100% tingkat keberhasilannya bisa kita buat untuk menghidupkan kembali Mi Band kita ini. Jadi caranya gimana? Sekejap ya. Oke, jadi cara pertama, hal-hal yang kita butuhkan adalah ini gak usah dulu. Yang pertama adalah tentu saja Mi Band-nya. Oke. Kedua, untuk charge-nya. Hal pertama yang kita lakukan pertama kali adalah mengecek ini. Yang apa yang dua ini ya? Tentu juga mungkin untuk powernya atau konektornya gitu. Nih. Dan ini juga, dan sebuah obeng. Kegunaan obeng ini adalah untuk gunanya untuk membersihkan kedua konektor ini. Kenapa? Mungkin karena terjadi korosi atau apa gitu, dan untuk membersihkannya perlahan. Oke, perlahan saja. Dan ini juga, bersihkan yang warna kuning ini. Nah, oke, okay. Ya, iya. Yeah. Okay. Setelah itu, coba untuk kita kemarin ini mati total dan saya panik bener, sempat panik juga. Ini gimana gitu? Tapi saya coba untuk tenang, pikir positif. Oke, okay. Kita lihat ini dan kita coba tes untuk mencari. Oke, kita coba untuk mencarinya. Semalam ini nggak bisa dan ini bisa. Nah, oke, charging selesai. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa di bawah ditanyakan mengenai Mi Band 3 ini. Kita akan mencoba sama-sama untuk mencari solusinya kalau ada kendala atau masalahnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum.